Halo guys, ketemu lagi. Kita kali ini akan nge-review figur dari DC Multiverse ya. Ini keluaran dari McFarlane Toys. Ini The Flash and Batman Earth 52. Ini Red Death ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, The Flash Batman Earth 52. Jadi ini special edition, dia box set 2 ya. Sebenarnya Flashnya juga ada yang single pack. Malah sebenarnya aksesorisnya sih lebih komplit yang single pack ya. Cuman ini kelebihannya dapat base base tambahan. Untuk yang ini dapat base seperti ini. Nah, ini base base batu gini. Biasa aja sih sebenarnya. Nah, ini flashnya. Nah, kartunya pun hologram ya teman-teman. Oke. Nah, ini flashnya. Kita buka dulu Red Death-nya. Nah, ini dia. Oke, ini Red Death-nya. Detailnya mantap ya. Mantap. Oke. Keren. Ini posenya agak susah. Nah, udah bener. Sip, mantap, mantap. Oke, kita lihat untuk artikulasinya. Oke, termasuknya lumayan banyak ya gerakan-gerakannya. Ya, kita lanjut lagi. Ini lengan ke atas segini, maksimum ini perputaran di sini untuk siku double join ya. Untuk lengannya seperti ini, guys. Nah, untuk perut ada atas, ada bawah, cuman gak terlalu banyak sih ya. Nah, seperti ini. Oke, kita untuk kaki ke depan segini, belakang segini. Untuk lutut double join, mantap. Nah, ini untuk pergelangan kakinya, lalu ini ujung kaki ya. Oke, keren. Ini bisa posenya asik banget nih teman-teman. Tuh ya, keren. Kita lanjut lagi langsung ke The Flash-nya. Nah, seperti ini The Flash-nya. Wah, banyak banget ya pengunci di The Flash. Di Red Death cuma satu. Nah, ini The Flash-nya. Ini The Flash Rebirth. Nah, mukanya yang ini agak, kalau ini tuh kayak yang apa ya, muka kesel gimana gitu ya. Head sculptnya berbeda dengan yang single pack, dan tangannya juga kayak mau nyakar gitu ya. Tangan Black Panther ini. Wow. Oke, nah seperti ini. Jadi sebenarnya saya nggak bakal banyak review ini, karena ini kan kita udah bahas dari yang single pack ya. Sebenarnya kayak ini titik-titik untuk pasang efek petir dari yang single pack udah ada teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau yang punya single pack juga, si petirnya bisa di combine ke sini, bisa dipinjemin sebagian ya. Oke, nah seperti ini The Flash-nya, artikulasi juga oke. Segini dulu aja, sampai jumpa lain kesempatan. See you, bye-bye.